Keluarnya exit A2 ya. Mana ini pemangku? Nah, kayak orang hiking kan. Coba lihat posisi. Lau tong. Oh, banyak para hiking, para pendaki. Yangtong Station. Let's go. Ayo. Gila ya, para hikingnya banyak banget hari ini. Pep, sini loh. Jangan sini, lewat sini, gak apa-apa. Ini kan juga kita pertama kali, gak apa-apa lah. Jadi gue depan nih. Iya. Gak, Pep, bagian atas, atap. Hati-hati loh. Ya Allah, lama amat. Yang penting nanti ini aja ya, lihat arah ini, Kocurut. Ikutin arah Kocurut itu terus sampai mentok di... Kayaknya itu mall deh. Hah? Enggak. Ini? Iya. Lewatin arah. Pokoknya orang hiking itu ini semua lah tadi. Lewatnya arah sini semua loh orang hiking tadi. Oke lah, nggak apa-apa. Hah? Cuacanya juga bagus banget ini. Ya Allah, apaan ini? Kacau. Terus gimana? Pokoknya lu ikutin arah itu terus ya, Kocurut itu terus ya. Gak, gue nanya lu asli mana? Aku, oh sorry, nggak fokus. Ya? Enggak. Ente bu aku. Kenapa? Yang jelas bukan anak Bandung. Bekasi. Oh Bekasi, oh bukan. Enggak gua. Oh kamu Bekasi? Oh. Itu Bekasi tuh apa? Jawa Barat gitu? Ya sekarang Bandung gitu. Oh. Okay. Ketemu anak Haji NTB dulu juga ya. Masa? Oke. Okay. Ayo, sekarang juga dia coba. Nih, ayo ke ini, yuk ke sunset katanya. Besok banget. Udah ada ini. Mau buat ketemu ini, Tadi dia nggak nyebrang ya, lurus aja ya? Jadi karena ini kita pertama kali masih bingung nih. Tapi nggak apa-apa. Coba kalau daerah Saikung, oi, jauh langsung terobos. Saikung turunnya di MTR. Oh, maksudnya kalau itu naik busnya Diamond Hill atau Choi Hong boleh. Pokoknya kalian yang mau ke sini itu ikutin aja arah Kocurut. Biun Estate. Wow, bagus.
Ya, udah benar kan? Kita ke sini ya. Pantasan orang-orang hiking tadi keluarnya di tempat yang itu tadi, eskalator yang tadi, ya enggak? Kita naikin pertama itu. Kenapa? Kenapa? Ya maksudnya kayak, jujur kayak buset deh, orang pada banyak-banyak banget duit sih. Ya maksudnya kayak kita, kayak kita-kita ini. Arah mana nih? Lihat dulu, ini WC kan? Itu gak WC. Itu.